Assalamualaikum, halo sahabat rajut. Selamat datang di channel Rajut Pipit. Pada video kali ini, saya akan buat tutorial aplikasi buah rajut stroberi. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum, tolong di-subscribe ya untuk bahan yang saya pakai saya memakai benang poli ada warna hijau dan juga merah dan tidak ketinggalan dakron sebagai isinya yuk kita mulai buatnya kita akan buat magic ring dulu clip knot Di dalam magic ring ini kita isi dengan 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6 kasih penanda di baris kedua sc memutar enam kali setiap lubang diisi dengan satu single crochet seperti ini lanjut di baris ketiga increase. Setiap lubang single crochet ini kita isi dengan dua single crochet. 1 2 Ulangi di lubang berikutnya diisi dengan dua single crochet. Ulangi sampai ke penanda setiap lubang diisi dengan dua single crochet lanjut di baris keempat SC memutar 12 kali setiap lubang diisi dengan dua, satu SC ya lanjut baris kelima tambah satu single crochet Dan satu increase, satu lubang ini kita isi dengan dua single crochet, ulangi lima kali lagi, satu single crochet, dan satu increase. lanjut baris ke enam kita buat SC memutar 18 kali satu lubang diisi dengan satu single crochet ulangi sampai ke penanda baris ke tujuh dua SC satu, dua, increase. Ulangi lima kali lagi, dua single crochet dan satu increase. Di baris ke delapan, SC memutar sebanyak 24 kali. Seperti ini. Baris ke-9. Kita buat 3 single crochet. 1 Dua, tiga, increase. Kurangi lima kali lagi: tiga single crochet dan satu increase. Lanjut baris ke sepuluh, sepuluh, sebelas, dua belas kita buat SC memutar 30 kali di baris ke 13 kita buat 3 single crochet satu, dua, tiga, dc dua lubang single crochet kita jadikan satu. ulangi lima kali lagi tiga single crochet dan satu dc. Baris ke empat belas, dua single crochet, satu, dua, diisi, ulangi lima kali lagi, dua single crochet dan satu diisi baris ke-15 satu single crochet dan satu diisi ulangi lima kali lagi satu single crochet dan satu diisi masukkan dakron Tolong diperhatikan saat mengisi dakron, terutama di bagian bawah sini harus terisi full juga agar nanti nggak kempes. Seperti ini, kalau terisi full dari bawah ke atas, dia seperti ini akan membentuk sempurna karena tidak ada celah-celahnya. Terakhir, kita lakukan pengurangan DEC 6 kali. Potong benang dan rapikan. Agar nampak seperti aslinya, kita kasih bintik-bintik warna putih. Ini ngasih bintik-bintiknya acak, ya. Hasilnya seperti ini. Ini dirapikan, diikat di atas. Kita lanjut buat bagian daun kelopak yang di atas. Ini tanah buat magic ring. slip knot. di dalam magic ring ini kita isi dengan 10 single crochet 1 2 tarik dan kencangkan Satu tusuk di SC yang pertama tadi. Kita buat satu SC. Buat dua rantai, satu, dua. Satu double crochet, satu triple crochet. Masih di lubang yang sama, ya. Satu rantai slip stitch di sini, ulangi satu triple crochet di lubang berikutnya. satu double crochet dan dua rantai kita tusuk di baris berikutnya sini buat dua rantai satu dua ulangi satu double crochet satu triple crochet satu rantai dan slip stitch. Ulangi pada setiap bagian ini untuk membentuk 5 kelopak daun. Hasilnya seperti ini. Potong benang agak panjang nanti untuk menjahit. Tabuang dulu sisa benang yang tadi. Kita taruh pas di tengahnya. Pakai jarum pentul agar tidak goyang-goyang, pas dijahit biar bisa sama rata. hasilnya seperti ini. Semoga video dari saya bermanfaat ya. Untuk aplikasi buah rajut ini bisa kita pakai untuk gantungan kunci, untuk tempelan kulkas dan lain sebagainya. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum.